Halo Sergas, kembali lagi bersama saya Roko Fikri dan Repaldi Putra. Kali ini kita akan unboxing suatu barang yaitu Big Bam 800. Oke, sebelum kita mulai unboxing Big Bam 800, kita harus memiliki barangnya dulu. Ayo. Ini dia Big Bam 800 satu paketnya. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke guys, langsung saja kita unboxing suatu barang yang ada di dalam paket ini. Langsung aja ya, kita membukanya dengan silet. Oke. Oke, ya. Kurang sop ya kan? Sans tapi. Dan oke teman-teman, ini adalah barang yang kita akan unboxing. Yang pertama adalah Mi 800, BM 800. Yang kedua adalah Foxal. Yang ketiga adalah mikrofon stand. Ya, kalian tahu sendiri, ini kita akan pasti nanti. Tapi yang kita pertama buka adalah Foxal. Biar kalian tahu ini apa. Ini adalah peredam suara bagi mikrofon. Tapi kita lihat ini adalah bukaannya. Oke, kita lihat pelan-pelan ya, karena masih baru. Kita bisa lihat ya teman-teman, ini adalah pop style-nya seperti sub-sub gitu ya, bisa untuk nangkap ikan. Oke, ini sedikit bagus. Oke, langsung next ke barang selanjutnya. Barang selanjutnya adalah Armstand. Armstand ini adalah untuk menaruh mikrofon kita kalau kita lagi merekam ya. Kalau mikrofon kita lemah itu. Tapi aku kita taruhkan misalnya di sini ataupun di mana ya, kita ini dia mic-nya ya. Oh, kenapa ini seperti dia pernah dipakai, tapi ya nanti kita akan coba untuk oke. Lanjut ke barang yang terakhir, itu adalah mic BM 800. Oh, apa ini? Oh, kita menemukan headset Samsung Zenbook headset. Mungkin ini gratis ya, atau dibagikan, saya tidak tahu karena saya membeli tidak memiliki ini. Oke, next dua. Oh, ini apa nih, masa kok filternya seperti ini, seperti ada kejanggalan, apa sudah pernah dipakai? Tidak tahu, sedikit buruk kalau kata saya, tapi nggak apa-apa, kita kan ada pop filter lagi. Oke, ini dia mic kondenser BM 800 nya. Dilihat sekilas mirip BM 700, tapi karena dia berbentuk bulat, dia memang BM 800 ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini tafler BM 800. Inilah tampilannya. Oke, coba kita masukkan ke dalam ini. Bagaimana bentuknya? Ini jadinya teman, kalau kita menggunakan filternya dari bawaan ini, bawaannya teman.
ini stand dari kita unboxing juga kita dapat. Ini kita dapat kabelnya. Kabelnya kita nanti kita pasangkan di sini. Nah. Dan kita lihat. Nah, ini kita sudah pasangkan. Masukkan. Ini sini jadinya seperti itu, dan kita juga mendapatkan sound card untuk menyambungkan ini ke komputer kita, dan juga kita mendapatkan apa ini namanya double jack atau apalah itu nggak tahu tuh. Ini sepertinya juga dikasih splitter ya, ini namanya splitter, dan ini kita dikasih. Ya, mungkin itu saja unboxing pada kali ini. Jika kalian suka pada video kali ini, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Jika kalian tidak suka, kalian bisa klik dislike 2 kali. Dan untuk support channel ini lebih baik ke depannya untuk meningkatkan kualitas unboxing kita pada kali ini, tolong subscribe dan share ke teman-teman kalian. Ya, mungkin itu saja. Thanks for watching and till next time. Stay play game. Halo, what's up guys. Kali ini, sama lagi Goblin. Ya udah, Pak. Pogi kita cut.